wala al-musannifu rahimahullah wa alamatu jasmihi hatfu akhirihi wawu al-wawu wa qawlu syairi kifa nabaki min zikra habibin wa manzili bisyidkil liwa bainat dukuli wa haumali. Di sini kifa nabaki, berhentilah kamu berdua. Nabki, maka kita menangis. Min zikra, karena mengingat habibi, teman lama, pacar, orang zili dan rumah. Di sini maksudnya ingatkanlah masa lalu ketika di tempat ini kita ingat ada habibi, ada cewek lah, orang zili ke tempat tempat kita cewek-cewekan dulu lah, pacar-pacaran dulu ya, kita putus sejenak lah, kita nangis renungkan masa-masa lalu dulu lah gitu lah ya anak. Bisit giliwa inawa tempat ya. Bisit giliwa bainat dukul bainat dukul ibahaw malih nama tempat. Banyak. Mana saja di sini? Adalah kifarat nabki. Nabki apa fi'il? Fi'il amar. Ya enak fi'il amar. Kifa fi'il amar. Nabki mas majzum. Tanda saja apa? Hatfu hatirillah. Kenapa? Karena jatuh setelah tolak menurut siapa? Ibnu Syam. Dan dia jatuh apa? Karena ada in syartiyah menurut siapa? Jumhur al-Muhad. Ya kan? Kalau dia majzum dengan tolak ada qaul Ibnu Syam. Kalau dia majzum dengan in syartiyah yang dibuang pada kata-kata kifa, maka dia adalah qaul jumhur al-Muhad. Baik. Lanjut. Wataqulu i'tini ukrimka hal ta'tinu hadditka la taghfur tadkhulil jannah. Datanglah kepadaku maka aku akan memuliakanmu. Hadza ukrimka. Jawab dari para pelak. Hal ta'tini uhadditka. Hal ta'tini uhadditka. Hal termasuk pelak. Apakah kamu enggak datang kepadaku? Ayah menuntut dia datang kepadaku. Maka aku akan bercerita kepada kamu. La takfur tadkhul jannah. Huna tadkhul. Apa itu? Mangsub, mazum. Ya, mazum. Baik, karena sudah sebelah toh, sholat. Nah, jelas insyaAllah. Ini batikan setelahnya ini. Walau kanal mutafaddimu nafyan au khabaran musbatan lam yujzam al-fi'lu ba'dahu. Andai kata sebelumnya ini berbentuk nafi, enggak tolak loh ya, nafi tok, atau khabar tapi musbat. Khabar tapi musbat, dimana musbat? Khabar ya tapi musbat. Maka lam yujzam al-fi'lu ba'da, enggak boleh dijazmkan fi'il setelahnya. Soalnya sebelumnya itu imma nafi wa imma khobar musbat. Kalau sebelumnya berbentuk nafi, jelas, maka fi'il mudhari' enggak boleh dijazmkan. Syarat dijazmkan itu apa? Kalau itu tolak kan? Tuntutan kan? Harus tolak. Mafhum? Harus tolak. Ini enggak didahului oleh nafi saja. Dan didahului oleh khobar musbat saja. Maka seperti ini, fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya tidak boleh disukun. Fal awwal nahu ma ta'tina. Ma apa? Ma nafiyah. Enggak tolak. Maka tuhadzisuna. Enggak boleh entum antum baca tuhadzisna, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh tuhadzisna jawab dari ma ta'tina, enggak boleh. Sebab mata tina tidaklah tolak, tidaklah tuntutan. Karena bukan tuntutan, enggak boleh antum baca tuhadzisna. Biraf'i tuhadzisuna wujuban, wajib dibaca rafa, enggak boleh dibaca jazm.
Kenapa kok enggak boleh dibaca jazm? Soalnya sebelumnya itu bukanlah tolak, hanya nafi saja. Sedangkan syarat kemarin kapan dibaca tolak? Kalau kapan dibaca jazm? Kalau jatuh setelah tolak. Jelasin insyaallah. Terusnya. Walaya juzulaka jazmu. Tidak boleh bagi kamu menjazmkannya. Enggak boleh antum baca tuhadisna, enggak boleh. Enggak boleh antum baca tuhadisna, enggak boleh. Soalnya apa? Soalnya wis dijelaskan dia itu dibaca jazm kalau sebelumnya itu tolak. Waqad ghalata fi dzalika sahibul jumal. Dalam hal ini telah salah pengarang kitab Sahibul Jumal. Ditulis wahuwa kitab li Abi Qasim Abdurrahman Ibn Ishaq Az-Zujjaj. Wahuwa kitab li Abi Qasim Abdurrahman Ibn Ishaq Az-Zujjaj. Ini namanya ya. Baik. Ini pengarang kitab Sahibul Jumal, ini keliru dia. Dia jatuh dalam perbuatan yang salah. Apa salahnya ya kawan? Apa salahnya? Karena apa? Setelah nafi itu kok dijazmkan ya? Seharusnya nafi itu kan dirofakan, bukan dijazmkan. Yang jazm itu kalau jatuh hanya setelah tolak saja. Terusnya, wasani yang nomor dua. Contoh, maksudnya dua itu apa? Khobaron musbatan. Kalau yang pertama tadi adalah contoh nafi. Yang kedua sekarang contoh ya khobaron musbatan. Anta taktina tuhadisuna. Ini khobaria. Kamu datang kepada kami, tuhadisuna. Lalu kamu bercerita kepada kami lah. Fa kalimat tuhaddisuna bi raf'i. Tuhaddisuna dengan merafa' tuhaddisuna wujuban bi ittifaqin nahwiyyin. Dengan disepakati nahwiyyin limadza? Li'annahu sebelumnya itu khabarun musbatun. Khabar yang musbat, ay khabar yang tidak mabni makna insya. Jadi khabar yang musbit, khabar yang musbat, ay khabar yang tetap. Ya, khabar yang tetap, ay khabar yang tidak dimana insya'iyah. Terus insyaAllah. Terus. Wa amma qawlul Arab. Adapun perkataannya orang Arab. Ittaqullah amru'un. Fa'ala khairan yusab alaih. Kenapa kok dibaca yusab? Sedangkan sebelumnya itu enggak ada talab. Di mana talabnya? Ittaqo fi'il madhi kan? Enggak ada talab. Kenapa kok dibaca yusab? Ittaqo bertakwa Allah kepada Allah umru'un seseorang. Bentuk takwanya. Fa'ala khairan berbuat baik. Ya. Badali ittaqo yusab alaih. Maka dia akan diberi pahala atas dia. Lah kenapa Yusuf ini kok disukun, dijazmkan? Kenapa? Sedangkan apa? Sebelumnya itu bukanlah tolak dia. Dijawab. Bahwa juhu maka segi pengambilan dalil. Kenapa kok disukun? Anna bahwasanya kata ittaqo Allah dan kata fa'ala khairan. Wa in kana fi'laini meskipun keduanya itu fi'il madhi. Tapi ingat zahiruhuma al-khabaru. Zahir keduanya adalah khabar illa annal murada bihi matlab. Tapi maknanya adalah talab ay al-khabar ya bimana insya. Makanya dia bimana talab. Maka dia disukun insya. Meskipun secara zahirnya dia adalah fi'il madhi. Secara zahirnya dia adalah fi'il madhi.
Dan apa ya khuanan barakallahu fikum, zahirnya adalah khobariyah. Tapi ternyata khobariyah di sini mengandung makna insya'iyah. Mengandung makna tolak tuntutan. Dan tuntutan termasuk bagian daripada tolak. Maka yusat disukun, dijazmkan. Jadi antum harus ceritain ya. Jangan lihat fi'il madinya doang. Ada fi'il mudhari yang bimana talabiyah. Ada fi'il madi bimana talabiyah. Maka ketika itu boleh disukun. Baik. Wal makna. Dan maknanya. Lihat takillah. Maknanya. Ittaqa'ta lihat takillah. Hendaknya takwa kepada Allah. Umru'un seorang. Wal yaf'al khaira. Dan berbuat baiklah. Maka yusab alaih. Maka akan diberi pahala oleh Allah. Jadi fi'il madhi yang bimana insya. Kalau dia bimana insya, maka tetap beramal. Tetap beramal fi'il mudhari yang jatuh setelah tolak. Jelas kira-kira calon? Jelas? Khair tau khair. Amir tau amir. Ulangi amir. Kapan fi'il mudhari itu dijazmkan mir? Setelahnya ada talab. Kalau setelahnya ada talab maka dia dijazmkan. Tapi kalau sebelumnya ada apa? An-nafyu sama khobariyah. Jumlah khobar. Arti sekedar memberi kabar. Mana khobariyah itu? Sekedar memberi kabar. Bukan menurut tuntutan. Maka wajib dibaca rofa. Ya, wajib dibaca rofa. Cerita ini. Baik. Sekarang. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum taqallihatullakum ini. Hal adullukum, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin atas perdagangan tungjikum min adzabin alim. Nah, perdagangan ini akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Isi perdagangan itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum, yang demikian itu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya firlakum, maka akan diampuni. Nah, ada yang menjawab, oh iki yakfiriku teko hal. Hal itu apa? Salat. Maka artinya enggak pas. Mosok. Mau enggak aku tunjukkan kamu akan diampuni. Mosok sebab ampun itu karena diberitahu. Enggak mungkin. Ya kan enggak mungkin. Sebabnya ampunan itu bukan karena aku beritahu. Masa diberitahu ke langsung diampun oleh Allah tanpa beramal? Tidak mungkin tak? Ya sekarang. Baju lima, yakfir. Yakfir ini jazmkan. Li'annahu jawabun. Karena yakfir itu jawab. Jawab liqaulihi ta'ala tu'minuna billahi wa rasulih. Waduh, kok bisa jawab tu'minuna? Wong tu'minuna itu apa? Fi'il mudhari. Ya tak? Kok bisa diatur jawab itu gimana? Tu'minuna itu kan tolak. Yang namanya jawab itu kalau tolak. Sekarang tu'minuna ini kan mudhari. Dikatakan likaunihi di makna aminu wa jahidu. Karena makna tu'minuna wa tujahiduna itu khobariyah yang maknanya insya'iyah. Yaitu tu'minuna ay aminu, berimanlah, berjihadlah, maka akan diampuni. Gitu loh. Jadi adanya ampunan itu adalah kalau iman dan jihad. Jelas Allah nih. Jelas Allah kan. Alhamdulillah. Jadi ini khobariyah bimakna insya'iyah. Makanya di sini harus khobaron musbat. Khobar yang musbat itu khobar yang tidak bimakna tolak. Gitu. Terusnya. Loh, kok walaita jawaban lil istifa?
istifham. Loh, kok enggak jawab pada istifham? Istifham kan juga termasuk apa? Sholat? Sholat biaya kan? Istifham termasuk sholat. Loh, kok dikatakan jawab daripada tu'minuna wa tujahidun? Kok enggak dijawab saja? Bahwasannya yakfir itu adalah jawaban daripada hal adullukum. Dan adullukum adalah mikismi at-tolak. Kenapa enggak seperti itu? Dijawab. Lianna hufrana dzunub. Karena terampuninya dosa, la yatasabbab, bukan adanya, bukan disebabkan an-nafsid dalalah, dari zat penunjukan, bukan. Jadi terampunannya dosa bukan karena sebabnya itu apa ya khana barakallahu fikum, zat dalalah penunjukan itu bukan. Yang namanya balasan, jawaban itu pasti dari tolaknya. Lah sedangkan apakah sekedar menunjukkan itu cukup diampuni oleh Allah? Kan enggak. Maksud sekedar menunjukkan nafsu dalalah, sekedar menunjukkan langsung diampuni oleh dia, diampuni enggak? Enggak diampuni. Ngerti? Diampuninya itu kalau iman dan jihad. Bukan sekedar dalalah. Bukan. Hadis sebab diampuninya dosa. Jadi khanana, diampuninya dosa itu bukan disebabkan dari zat dalalah itu sendiri. Nah, bal anil imani wal jihad, bahkan diampuninya dosa itu karena iman dan karena jihad, bukan karena nafsu dalalah. Jelas kira-kira ini insyaallah. Jelas ini insyaallah khanana. Jelas enggak kira-kira? Paham jelas? Jelas salah ini? Kalau jelas lanjut ini kan? Jelas ini? Baik. Qasim jelas? Beneran nih Qasim? Salah. Sarul jelas? Sarul jelas? Kemudian saya lagi Sarul ya? Kalau Habib kelihatannya jelas sekali itu. Pandangan matanya itu menampakkan waham ini. Jadi dia. Ini ilmu apa itu nih kan? Gatai. Saya dulu itu sholat itu saya dustakan. Saya enggak percaya sholat bujukan uang. Ada teman dari Jakarta di sekolah I sekolah Universitas Indonesia itu. Iya UI. Kan satu mobil itu. Saya tanya antum kuliah mana mas? Di psikologi. Saya tanya gini. Langsung coba. Antum terbak saya ini kayak gimana? Ya gitu. Kak bisa kan? Antum jangan ngira-ngira ya dosa ini. Ternyata bisa lagi itu juga apa? Ada juga ya kan? Ada juga sekedar tanda menua. Ya orang pasti. Jadi ya. Baik. Nah terus. Jelas Allah ini. Anak pada gak jelas ini. Apa sebenarnya sih? Hidir, ada hidir. Nih, Amir. Ini tidak pun tidak pergi dah. Pas berkah begitu sulit. Sudah ini. Nih, terus. Walau lam yuksot bil fi'lil waqi' ba'da talabi opo al jaza'u naibul fa'ili imtana ajazmuhu walau lam yuksot, dan jikalau tidak dimaksudkan dengan fi'il yang jatuh setelah tolak itu tidak dimaksudkan maunya jaza'u membalas pada kata sebelumnya, maka imtana ajazmuh, tidak diperbolehkan, terlarang dijazmkan. Perhatikan. Fi'il mudhari' kemarin jatuh setelah kapan disukun, kapan dijazmkan, dua syarat. Kalau jatuh setelah tolak, yang kedua bagaimana? Diinginkan jaza, ya kan? Dimaksudkan jaza. Jelas? Ini jatuh setelah tolak.
Wis, terpenuhi syaratnya. Cuma fi'il mudhari'nya itu tidak diinginkan di situ makna jaza. Tidak diinginkan di situ, tidak ada istilah keinginan dan diinginkan dan ditujukan makna jaza, tetap enggak boleh dijazmkan. Enggak boleh dijazmkan. Enggak boleh dijazmkan. Soalnya apa? Soalnya enggak ada qusida bil jaza. Enggak ada makna qusida bil jaza itu enggak ada. Baik. Contohnya, kakaulihi ta'ala khus min amwalihim sodakotan tutohiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka sodakotan sodakot. Yang sodakot, tutoh itu bukan kok dijazumkan ya. Sifatnya tutohi sodakot. Yang sodakot ini bisa mencucikan. Nah itu kan nanti dengan. Tapi kalau anda matikan, ambillah dari harta mereka sedekah, maka apa kamu membersihkan mereka atau bagaimana? Nah, ini lihat berbeda secara irob, irobnya berbeda dan nanti artinya pun berbeda. Sekarang lihat di sini dibaca tutohirum, padahal jatuh setelah apa? Salat itu apa? Khut. Sesama ini khut ini apa? Nah, lihat. Fatu tahiruhum, maka kata tu tahir marfu'un dibaca rafa bittifaqil qura. Alhamdulillah. Bittifaqil qura, dengan disepakati oleh ahlu membaca. Arti ahlu membaca qira'ah. Ya, qira'ah. Jadi qira'atu sab'ah, qira'ah 7. Semuanya sepakat bahwasanya tu tahiruhum itu dibaca rofa, bukan dibaca nasor. Bukan dibaca nasem. Lihat alasannya. Wa ingkana masbukon bitolak, meskipun fi'il itu didahului oleh tolak. Didahului tolak ini. Meskipun didahului oleh tolak, tapi kenapa kok dibaca rofa? Wawakut. Kenapa? Likaulihi laisa maksudan bihi makna in takhut minum sedekotan tutahhiruhum, tutahhiruhum. Karena keberadaannya itu bukanlah yang dimaksudkan. Dengan talak itu memiliki arti in. Jika kamu mengambil dari mereka sedekah, tutahhiruhum, kamu akan bisa mensucikan mereka. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan yang dimaksudkan itu bukan. Jika kamu itu bisa mengambil sedekah dari mereka, maka kamu yang bisa, bukan yang membersihkan itu kamu, bukan. Ngerti? Itu yang itu bukan yang diinginkan. Yang diinginkan dalam ayat ini, yang bisa membersihkan itu sedekahnya, bukan intinya. Ngerti? Ngerti gak ya Farana? Makanya kan lain. Karena sini tuh tohir ini bukan diinginkan jaza balasan daripada khut sebagai jawaban dari khut, bukan. Meskipun dia jatuh setelah tolak, tapi bukan diinginkan jaza terhadap khut telak itu sendiri. Kalau jatuh sekarang sebagai jaza pada khut, berarti inti yang bisa mencucikan mereka. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah yang mensucikan itu adalah sedekahnya, bukan kamunya. Ngerti? Paham khair. Lah guru paham khair. Wajahnya kelihatan itu enggak paham ya. Ngerti ya? Ya kan ya, toh? Kurang. Loh, beneran. Beneran. Saya. Jadi kita ketahuan jadi. Saya khair nih. Sini nih khair. Apa mau khair ya? Kau apa sih boleh bantar apa ya kan? Ini khair ya. Fi'il mudhari' khair. Iya. Nasar kan kenapa ngantuk gini namun Nasar? Karena ngantuk gitu ya? Jadi kurang pagi ya kamu. Kamu dari jauh loh. Dari mana? Banyuwangi bawa asila loh, mas. Nah, masuk
Masuk sawangan aja. Yo, hai semenangan. Terlah, yo. Masuk asil, enggak asil. Dari kan dari sekian. Dari sekian, mau cari nektar kan cari-cari anak. Tadi cari anak, jadi sini. Masuk, waduh, punya taklim cah. Iku aja, aku lihat jam terus paham dia. Alhamdulillah, orang paham lihat jam terus. Nah, darahnya enggak paham lagi. Terus, ini. Terus ngajar ini. Dengar ya. Kan fi'il mudhara itu khair ya. Itu kalau di sukun kan harus punya dua syarat ya. Apa syaratnya? Jatuh setelah tolak. Dan fi'il mudhara itu diinginkan apa? Jaza. Paham? Bisa gak? Jelas. Ternyata ada fi'il mudhara. Ini jatuh setelah tolak. Tolak. Artinya sebelumnya itu tolak. Cuma tidak fi'il mudhara ini tidak diinginkan di mana jaza. Ngerti? Enggak diinginkan di mana jaza. Jelas. Contohnya khud min amwalihim shadaqatan dibaca tutahhiruhum. Enggak usah lihat dulu khair. Diterangkan saya dulu. Sekarang khud min amwalihim shadaqatan ini kan tutahhiru dibaca rofa. Sedangkan tutahhiru ini apa fi'il? Mudore. Jatuh setelah apa? Mana telaknya? Khud. Seharusnya pakai edanya kan dijazmkan kan? Nah ini lain. Tutahhiru itu fi'il mudore yang tidak diinginkan maknanya jaza. Artinya kayak gini. Hei khair ambillah. Sekarang saya lihat. Khud. Ketahui kan? Khud bintang. Ini bintang apa lagi? Khut bintan Laila. Ini tutahhiru atau tutahhiru qalba saukani. Kalau antum artikan itu jaza, tentu gini berarti ambillah anak wanita yang namanya Laila, maka kamu, nah gitu kan, kok jaza bisa membersihkan hatinya saukani. Oh no. Menghibur hatinya saukani. Itu kalau artinya jaza. Tapi ketika anak bilang seperti ini, bukan maunya jaza. Tapi mau saya, ambillah si bintan Laila, biar Laila yang membersihkan hatinya saukani. Bukan ente. Bukan ente. Kalau anak artikan jaza, ente yang membersihkan, yang menghibur hatinya saukani. Tapi kalau anak inginkan itu bukan jaza, hanya baca rofa, berarti biarkan Laila lah yang menghibur hatinya saukani. Yang lagi luka apanya ini ya. Nah, itu ya. Jelas. Ini sama ini. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Kalau artikan jaza, berarti siapa yang membersihkan? Kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang kita artikan itu dibaca tutahhir, maunya Allah itu bukan kamu Muhammad, tapi taharah sadaqalah yang akan membersihkan mereka. Ngerti? Saya ngerti. Hari ini agak gerambang. Saya sih kan. Tapi paham. Tapi saya sih kurang nih kelihatannya. Koyok ya. Saya ngerti mana. Saya. Wa inna ma urida. Akan tetapi diinginkan di sini. Diinginkan di sini. Khud min amwalihim ambillah dari harta-harta mereka. Sodakotan. Mutahhirotan. Sodako yang bisa membersihkan. Batu tohiruhum maka tu tohir sifatun li sodako, sifatnya pada sodako. Sodako yang membersihkan mereka. Walau kuria toh andai kata dibaca bil jazmi dibaca jazmi ala makna jaza bi makna jaza lam yang tani filkiah secara kaidah tidak dilarang. Secara kaidah lewan. Ima antum yang membersihkannya hati saukani. Wa ima Laila lah yang membersihkan hati saukani. Secara kaidah tidak apa-apa. Cuma wis diwosong unu cak. Itifaknya kita semuanya ini. Kata-kata Laila ya. Kita ini bisa membaca itifak semuanya dibaca. Tutohir cak. Rofak cak.
Jawatan rofa yang membersihkan itu ya laila saja, enggak boleh khut, enggak boleh ente khair. Tapi kalau ada kata secara faedah, kau bobo secara faedah. Gitu ya. Khair ya? Khair insyaallah, khair ini apa Allah. Namanya khair ya kan, senantiasa kulu khair. Jelas ini insyaallah kan? Jauh jelas. Kalau dibaca jazm, di makna jaza, apa-apa ya. Secara kia, secara faedah, kau bobo, kena. Tapi jangan Al-Qur'an ini engko nang antum diwenaku. Hampir ada sebagian ikhwan terlalu ting jadi si bawai. Dia salat itu membatikan irob, enggak membatikan maknanya. Dipikir dia kenapa ini ropa? Dipikir ikhwan, menjadi si bawai. Sampai salatnya itu enggak karu-karuan, enggak ngerti apa kata. Salat pun berapa rakaat enggak bati, enggak paham. Salat jadi ngisi jadi si bawai. Masya Allah. Lu antum gimana? Ya aku tadi mikir itu rofa, kenapa dibaca rofa tadi mikir. Terus aku mikir, kenapa yang baca rofa tadi itu ya? Gitu ya, itu ada yang dari si bawah ya. Ada yang dunia ini ya ada ya kan. Jadi gak tenang salatnya slow, tapi penting dari si bawah. Boleh dengar Al-Quran, kan lihat kursi dah bilta jalan. Kembali ke tapi hadis jangan ya. Kalau hadis butuh pemahaman loh. Kalau nanti pas apa menyulat apa apa ya. Kalau hadis jangan dipahami sendiri. Tapi syarat kalau saya oleh, ya kata orang ulama ya kau apa. Nah kalau kata ulama ya hadis. Soalnya masalah hadis dan Quran ini harus butuh ada yang memahaminya. Kalau omongannya khair kau apa. Kewin istimal ini gak dosa insya Allah. Tapi harus ada orangnya ya. Ada orangnya sih gitu. Kama kuri'ah, sebagaimana dibaca. Qauluhu ta'ala, perkataannya Allah ta'ala, fahabli min ladunka waliyan yarithuni. Artinya beda. Berikanlah kepadaku dari sisimu wali, maka. Kalau maka berarti kan zatnya. Kalau sifat yang mewarisiku. Lihat. Seini ayat ini boleh dibaca dua, yarisni dan yarisuni. Sale ana semoco ngono. Kopo apa semoco ngono? Fi'il rabbir rabbi dibaca rafa ala ja'li yarisuni. Taib menjadikan yarisuni sifatan liwalian, sifate wali wa bil jazmi ala ja'li jaza'an diwaca jazm jawabe hatiku ora popo. Iki sale ana semoco ngene. Orang sudah minta uno, banana. Wahana bikhilafi kaulika, ini lihat berbeda. Artinya itu kan boleh dibaca dua, jazm dan rofa kan itu kan ya. Ya, mana wahana dan ini berbeda dengan perkataan kamu. Artinya wajib kamu baca rofa, gak boleh antum baca jazm. Kalau yang depan kan oleh secara faedah. Ima roba, ima jahilin kan oleh. Tapi kalau ini gak boleh. Wahal dan ini. Dikhilafi kaulika. Berbeda dengan omong. Maksudnya. Dengan yang akan datang ini. Wajib dibaca roba. Gak boleh inti baca. Jazm atau roba gak oleh. Ngerti maksudnya? Mana wahal ini? Wahal dikhilafi kaulika. Dan ini. Berbeda dengan omongan kamu. Artinya. Omongan kamu yang akan kamu ucapkan ini nantinya wajib dibaca rofa, enggak boleh dibaca rofa atau jazm. Baik, enggak boleh dibaca rofa atau jazm sebagaimana yang depan. Kok mesti lawa ini birajulin datangkan kepadaku birajulin seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah. Harus dibaca yuhibbu, enggak boleh dibaca jazm. Loh, basal kan setelah ini. Setelah apa? Setelah sholat. Kok gak oleh? Sebagaimana di atas kan boleh. Boleh kan secara faedah. Ya, boleh dibaca rofa atau jazm. Ini kenapa gak boleh? Lihat alasannya. Fa'innahu la yajuzu fihil jazm. Gak oleh kau baca jazm. Soalnya. Li'annaka la turidu. Karena kamu tidak ingin. Anna mahabbat al-rasulillah. Cintanya seorang laki-laki kepada Allah dan Rasulnya itu
musababatun disebabkan anil ityan disebabkan adanya datang. Artinya datangkan kepadaku seorang rasul. Maka maka dia senang kepada Allah dan Rasulnya. Antum dengan kata-kata ini enggak ingin cintanya rasul kepada Allah dan Rasulnya itu disebabkan adanya datangkan itu. Antum enggak ingin seperti itu. Antum hanya datangkan kepadaku seorang rasul yang rasul ini cinta gitu saja. Bukannya bukannya cintanya seorang rasul kepada Allah dan Rasulnya itu disebabkan adanya ijtihad. Antum enggak ingin seperti itu. Inti hanya ingat datangkan kepadaku seorang rasul yang mencintai Allah. Itu inginnya inti. Enggak ingin sebagai sebab bukan. Nanti makanya wasif dibaca rofa. Li'annaka la turidu karena kamu tidak menginginkan. Anna mahabbatar rajuli bahwasanya cintanya seorang rajuli lillahi wa rasuli kepada rasulnya. Itu musababatun disebabkan anil ityani bihi dari mendatangkan dia itu orang. Baik, kama turidu fi qaulika sebagaimana kamu ingin pada perkataan kamu. Kalau ini lain. Ini ugrimka datangkan kepadaku, aku akan muliakan jelas. Adanya mulia, kemuliaan ini disebabkan kalau dia mendatangkan kepadaku. Jelas ini kalian enggak? Jadi anil ikram karena ikram itu musababun disebabkan anil ityan karena dia mendatangkan. Ngerti? Ayo. Wa inna ma arata tapi kalau kata dia hanya saja arata kamu tuh ingin. Dengan kata-kata itu ini birojulin mausubin dia disifat datangkan kepada seorang rojul yang memiliki ini sifat. Jelas? Jelas? Jelas itu. Kata gak jelas, itu bahwa koknya deh jelas. Insya Allah. Mana koknya nya itu? Di sini, Masya Allah. Jelas sekali ya, gak bisa satu kok ya. Nah, Barakallah ya, Insya Allah. Si, mau lanjut. Lanjut kalau mau lanjut. Lanjut. Hah? Sudah, cukup. Kita enggak kuat dengan tes. Insyaallah. Hah? Boleh cara baik dah, tapi ini ada sebentar enggak. Ada satu Yaris tuh. Yaris tuh. Kira-kira kita enggak boleh. Kira kita di bawah itu kira-kira. Kalau yang lain, ini kan di bawah. Tapi kan dia tercah. Kalau yang masalah Quran, saya sampai di sini. Karena kosmos, terus amin.